Kalau melihat arti kata yoga sendiri, yoga artinya dalam bahasa Inggrisnya union. Menyatukan, penyatuan, penggabungan. Apakah yang perlu digabung atau disatukan? Ada tiga poin. Menggabungkan antara body, mind, and soul. Ini latihan untuk ODD. Tujuan utamanya adalah menghilangkan ketegangan di area leher. Sekarang letakkan satu tangan di pundak bahunya. Tangan satunya lagi di dekat telinganya. Arahkan tangan kirinya ke arah straight ke arah bawah, kepalanya ke arah sebaliknya ke kanan. Rasakan stretch di leher sampingnya. Tahan pada posisi ini 4 sampai 5 hitungan. Ya, sedikit bergeser telapak tangan ke leher belakang di belakang telinganya. Pelan-pelan diputar ke depan dan tekan sedikit ke arah lututnya atau lantai. Bertahan pada posisi ini, terus bernafas. Oke, ganti sisinya. Sekarang letakkan telapak tangan kanan di bahu kanannya. Tangan kirinya di telinganya. Arahkan ke arah lantai, stretch. Tangan kirinya membawa kepalanya ke sisi kirinya. Tahan pada posisi ini 4 sampai 5 hitungan. Bergeser sedikit ke belakang, ke letakkan di belakang telinganya. Ya, diputar ke arah depan, dipelintir dan tekan ke sedikit ke arah lutut kirinya. Sehingga sampai dagunya ke dekat bahu kirinya. Tahan pada posisi ini 4 sampai 5 hitungan dan relax. Pelan-pelan angkat tangan kanannya. Akan angkat ibu jarinya. Ya, digenggam hanya ibu jarinya. Pandangannya arahkan ke ibu jarinya. Tanpa menggerakkan leher kepalanya, bawa tangannya ke sudut kanan jauh. Terus arahkan untuk memperhatikan ibu jarinya. Pelan-pelan kembali ke tengah dan turunkan tangannya, relax dulu. Sekarang ganti sisinya. Angkat tangannya. Oke, tanpa menggerakkan leher kepalanya, bawa tangannya ibu jari ke sudut kiri jauh. Jaga agar wajah leher tetap lurus ke depan. Hanya bola matanya yang bergerak. Oke, kembalikan ke tengah dan pelan-pelan turunkan. Relaxa.